Ya, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Rinjiga. Kali ini gue bakal ngelanjutin mainin Captain Tsubasa Dream Team. Dan kali ini gue bakal ngebakar 10 tiket anniversary. Karena kan sekarang kan udah hari ke-10. Dan gue, karena ada 2 akun, jadi gue pengen ngabisin 5-5-nya. Dan kalau gak salah kan step 5 kan juga guaranteed SSR ya. Jadi kita langsung cobain aja untuk mainin gamenya. Kali ini Dream Team. Ini udah hari ke-10 dan udah dapat. Harusnya sih gue dapat ya totalnya sih. Kayaknya sih kalau gue ini kayaknya kemarin emang dapat 10. Hari ini Dream Championship juga udah kelar dan udah keluar pemenangnya ya, si Daigo. Teman-teman ada yang milih dia nggak? Gue lupa, gue milih siapa. Seinget gue sih yang pasti gue Will of D sih, gue nge-vote ke dia ya. 3 itu gue yang pasti satunya ada Will of D. Tapi kayaknya Daigo nggak deh. Soalnya kalau gue liat di grup, si Daigo ini, dia votingnya cuma 1% doang. Sian bet ya. Tapi ya, dia menang. Dan kita pasti bakalan dapat Dream Ball lagi. Dream Ball-nya itu bisa kita save untuk nanti di tanggal 31 untuk Super Dream Festival. Oke, video bonus. Ini udah hari ke-10 ya. Dan bad ball lagi. Set, worldwide release ya. Worldwide release, start anniversary Big Bangs. Login bonus di 10. Accept all. Oke. Bonusnya apakah ada Dream Ball hari ini? Ada. Oke. Nice. Oke. Sebentar, Unity Medal gue udah berapa sih? 72. Belum dapat nih. Ini formasi bagus banget nih ya, Rising Sun player, karena sekarang kan juga emang lagi banyak banget pemain-pemain Rising Sun, so it's a must. Dream Ball 50 nanti aja. Oke, terus gue cuma punya satu, sudah lah. Oke. Apakah teman-teman ada yang dapat Hayato Igawa? Itu lumayan OP loh ya pemainnya ya. Jadi bisa dapat tak banget. Kebetulan gue dapat yang Hayato Igawa di akun satu lagi. Kalau teman-teman udah lihat yang video sebelumnya, itu tiba-tiba gue dapat di yang paid only ini. Dan gue udah ngetes sih, kayaknya sih dia, gue udah ngetes dia OP sih. Dan untungnya dia kan klub ya, jadi masih bisa masuk ke apa namanya, ke tim formasi manapun, fleksibel dia jadinya. Oke, karena Dream Ball gue yang satu ini cuma 5, jadi gue nggak mau ngegacha yang lain. Jadi mendingan gue langsung ngegachanya cuma untuk yang tiket ini aja. Tiket third anniversary Big Thanks ya. Sebelumnya kita buang sial dulu, sekali aja cukup. Ya, SSR. Aduh, bisa kalau gini-gini juga lagi. Aduh, bisa kalau lagi gini-gini bad luck nih biasanya nih, kalau justru yang aslinya nih. Justru apa yang kita inginkan tidak terjadi nih. Oke, this is your chance to get festival exclusive and Dream Collection players. Karena gue udah sampai step 5, 5 udah gue bakar, berarti ini tinggal 50% chance for 1 SSR plus bonus. 1 SSR guaranteed with bonus, 1 SSR guaranteed berarti step 7 sama step 10 itu udah pasti SSR. 50% chance SSR ya. Oke, berarti gue udah pasti dapat SSR itu 2. Sekarang tinggal keberuntungan gue aja yang bermain. Gue bakalan dapat berapa? Apakah lebih dari 2 atau memang cuma 2? Di sini lah kita yang bermain ya. Tapi ya berdoa aja semoga dapat sesuatu yang hitungannya bagus tapi bisa cocok untuk di meta sekarang ya guys. Oke, let's go. Boom. Step 6. Ada konfeti. Tapi shootnya warna biru. Kita coba aja, mudah-mudahan boom. Nice.
Kalau ini udah pasti SSR ya, karena kan udah ada flare. Satu, gak apa-apa. Yang penting ini udah pasti gue dapat lebih dari 2. Gue udah pasti dapat 3 SSR. Gue dapetnya di Y. Oke, lanjut aja. Ini 1 SSR guaranteed ya. Sama lagi kayak sebelumnya, ada konveti. Coba tutup saja nukalnya hantun di tangan sih yo. Iya, mantap, mantap pujiwa. Boku wa kono uniform wo futatabi kiru tame ni kaette kita. Nice, nice. Misaki DC ya. Inspire Tsubasa plus 7% to special skill force when your teammate Tsubasa uses the next special skill after you and at matchup. So that means kalau misalkan si Misakinya ini matchup sudah gitu menang, terus berarti Tsubasa bakalan nambah plus 7% special skill force-nya. Gue Tsubasanya kalau misalkan pakai yang God Basa main juga tuh. Next special. Oke. Okay. Overhead interception, green card pass, artistic tackle. Oke, ini lumayan lah. Oke, nice. Kita screenshot dulu sebentar. Oke. Next, berarti step 8. Yang 50%. Nice. Nice. Enggak dua. Nice. Berarti tadi kan udah 1, terus sekarang terus yang tadi 2, berarti udah 3. Sekarang berapa? Misaki-kun, Asho! Tenate! Wah! Satu. Berarti 1, 1, 2, 1. Orestuchi ga medasu oro wa tada hitotsu, sekai ichi da. Gue nyariin dia dari kapan tahu, dan sekarang dia muncul. Sama nih modelnya kayak si Wakashimatsu. Dari kapan tahu gue udah nyariin. Dari ini seingat gue justru yang si Yuga yang ini. Enggak sih, yang lebih parahan yang Wakashimatsu sih. Wakashimatsu gue sampai 200-300 DB gue bisin, tapi ternyata nggak muncul. Gue dapet mayan lah. Oke, okay. Sekarang step 9. 4 burung, chance shoot biru. Belum tentu. Satu, sip. 1, 2, 1, 1. Oke, gak apa-apa. Mixer material. Wanna... Sebentar. Oke. Step 10. Kartu terakhir. 1 SSR guaranteed with bonus. Oke. Ini dari yang 3 gambarnya di ini, gue gak ada yang dapet ya. Cuma 1, buset. Padahal udah pasti SSR. Emang nggak bisa diprediksi ya. Yamate! Yoyo, cuma 1. Emang itu ntar ini cuma 1, easy. Au ah. Oke, that's it. Galvan ya. Galvan. Gak apa-apa.
Berarti in total gue tadi dapatnya itu kan 6. Berarti dari 5 tadi itu gue dapatnya 6, yang harusnya sebenarnya gue dapatnya 2, tapi gue udah tambah-tambahan 4. Oke. Cukup memuaskan karena gue mendapatkan apa yang setelah sekian lama seharusnya gue dapatkan ya. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk langsung ke akun gue yang kedua atau akun gue yang utama. Let's go. Boom. Oke, balik lagi. Sekarang ini gue udah di akun gue yang utama. Kita langsung aja. Boom, 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 boom. Close. Kono prezento. Oke. Black ball. Tampil prezentonya. Langsung set all aja. Ambil yang bonusnya dulu. Yang ini karena dari laptop, jadinya agak sedikit tersendat ya. Coba unit medal. Oke. Oke, kita langsung ke sesi transfer. Kita lihat paid gue masih ada 4 ya. Hayato Igawa udah gak perlu. Gila, ini banner banyak banget dan sangat-sangat ngejebak ya. Oke, langsung aja seperti biasa kita harus buang sial dulu dengan cara coin transfer. Sama ya. Tadi tuh juga 3 lagi. Sumpah 3 juga ya. Wah. Ada apa ini? Tadi gue juga 3 juga kan di akun satu lagi. Wah. Ada apa nih? Oke. Seru nih kayaknya nih. Mudah-mudahan aja juga seberuntung akun yang sebelumnya ya. Oke, langsung aja. Step 6 untuk 50% chance for one SSR. Ikzo. Oke. Ada memori. Ini baru. Super Soul Club Players, S Club Players, ini S Killer Block, ini. Kalau nggak salah gue udah punya, berarti gue udah punya dua-duanya nih. Toram kan emang ada dua ya. Toram yang biasa sama yang ini, Toram DC. Gue dapet dua-duanya. Sip ya, sip. Nice. Snyder Munchen. Kalau nggak salah gue udah punya Levin yang Munchen juga. Tinggal, berarti gue tinggal ngobrak ngabrikin yang si itu ya, siapa? Shoshunko. Oke, okay, nice. Ini Espadas DC lagi. Tapi gue udah punya Espadas yang Rising Sun sih. Dan masih lebih mendingan yang sekarang. Oke, okay, nice. Kita screenshot dulu. Mantap, ini step 6 loh. Padahal yang 50% chance for SSR. Alright. Sekarang yang
SSR guaranteed. Gue yakin ini pasti juga cuma satu. Gokil. Oke, nggak perlu cemas karena ini udah pasti SSR. Boom. Ya pak, tenang, sudah salah. Perbeda tuh, saya kan hantu neta, siapa. Tiga lagi. Clifford yang gue mau dari dulu tapi gak pernah dapet juga. Ini spinning volley. Ini pada saat zamannya, ini Clifford DC. Ini shootnya paling gila nih, karena dia 9000 sendiri. Wah lo gokil sih. Kayaknya gue makin suka nih money game nih. Gokil, ini pas banget lagi Misugi kan kemarin kan baru di HA ya. Wah cak, sakit ini. Wah sakit. Screenshot lagi. Banjir sih, ini banjir. Oke. Ya Allah. Sebentar. Nani? Siapa sih? Soda apa? Pejito ya? Nani? Ada Jito. Apakah ada soda? Nani? Itu siapa nggak tahu. Nani? Coba kalau ada Hyuga. Ada soda. Soda berarti. Nani? Oke. Kita kembali lagi untuk di step 8. Gokil ya. Udah dapat 6, baru 2 step. Step 6 sama step 7-nya 6 SSR. Nah, SSR-nya bagus-bagus lagi. Kecuali tadi satu ada si Brolin yang rising tackle, yang shot pokoknya itulah. Oke, step 8, 50% chance for one SSR ya. Kita lihat. Gokil. Ini pertama kalinya sih selama 3 tahun yang banjir, yang benar-benar banjir. Oke. Enggak banget ya. Satu. Enggak apa-apa. It's okay. Still nice. Oke, Levin. Ngomong-ngomong kalau misalkan yang di sini mitos bisa dapat enggak ya? Kalau bisa dapat lumayan juga. Oke, step 9. Step 9. 50% chance lagi. Apakah ada? Enggak. Oke, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Lebih banyak juga. Oke. Oke. Bonus SSR plus 10. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Still nice, still nice. Oke, okay. Last step, my last ticket, one SSR guaranteed, boom. Satu, dua, tiga, empat, lima, chance tapi shotnya biru, so it's okay. In 3, 2, 1. Ah, sure.
gila sih. Ini Nita mana nih tadi sih ya? Non-trap running volley falcon shot. Special skill low flying. Oh ini Nita DC ya? Oke. Bekil. Di akun satunya dapat dia, ini dapat dia juga. Mantap. Alright. Gak apa-apa. Tetap keren. Jadi in total berarti gue dapatnya berapa sih tadi? 33 33 1 0 3 ya. 33 1 0 3 10. 10. Mana gue dapat 10? Maksud sih? Coba kita lihat dulu. Gokil. Benar-benar banjir SSR ini. Ini yang namanya banjir SSR, benar-benar banjir SSR ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 men, bener. 10. Gila. 10 SSR. Mantap jiwa. Oke. Okay. Gila, seneng banget gue. Oke okay, teman-teman, itu dulu. Sampai speechless gue. Gokil. Oke. Okay. Alright. Gimana teman-teman? Kalau suka, thumbs up. Kalau nggak suka, silahkan di komentar. Komentarin. Teman-teman dapetnya apa untuk udah sampai di hari ke-10 ini? Kan udah ada, SSR guaranteed ya. Apaan aja nih kira-kira yang, apaan aja nih yang teman-teman dapetin? Jangan lupa share di kolom komen, thumbs up, dan juga subscribe. Renjiga out.